Lanang Joko Yadi, wedok Joko Yadi. Mbak Mulan. Mbak Mulan. Mbak, di pesta durian ya, Mbak? Enak, Mbak. Menang, ngajak nyorong ya. Mas Dani, Jokowi menang, Mas Dani. Wis cangkeme. Jaksa penuntut umum 1 tahun 6 bulan itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena jaksa itu nyata sekali mengabaikan fakta persidangan. Fakta persidangan itu sudah bisa disaksikan oleh seluruh semua masyarakat bisa menyaksikan. Semua saksi, sebagian besar saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu sebagian besarnya mencabut keterangan saksi. Semuanya mencabut keterangan saksi. Di dalam BAP, di depan persidangan dicabut keterangannya. Bahkan yang paling signifikan itu ahli, ya bukan saksi, ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu Dr. Jacobus itu mencabut keterangan ahlinya yang dibuat di dalam BAP yang memberatkan klien kami sehingga menjadi tersangka dan membuat pernyataan keterangan di depan persidangan bahwa pasal 27 ayat 3 yang didakwakan kepada klien kami ini menurut ahli dari jaksa itu tidak tepat didakwakan kepada klien kami. Kenapa? Karena 27 ayat 3 itu adalah pencemaran atau penghinaan nama baik yang perbuatan utamanya yang dilarang itu adalah menuduhkan suatu perbuatan. Misalnya menyebut X adalah koruptor, padahal X ini belum diputus oleh pengadilan, belum putus inkrah sebagai terpidana korupsi. Nah itulah yang diatur di dalam pasal 27 ayat 3. Sementara klien kami itu hanya menyebut kata idiot. Kata idiot secara yuridis formal, kata idiot, sontoloyo, dan isi kebun binatang lainnya itu masuk dalam dikualifikasi dalam delik yang diatur dalam pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. 27 ayat 3 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008, bahkan Mahkamah Konstitusi diuji lagi tahun 2009, putusannya nomor 2 tahun 2009, tetap konsisten. MK mengatakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu terikat dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 dan 311 KUHP itu syarat pertamanya itu jenis deliknya adalah delik aduan.
delik aduan itu yang bisa mengadu, baru perkara itu bisa diproses secara hukum, itu adalah korbannya langsung. Dan korban ini harus orang perorangan dalam konotasi yang murni biologis manusia. Tidak boleh badan hukum seperti yang dilaporkan kepada klien kami. Masuk organisasi. Organisasi, perkumpulan itu nggak bisa. Jadi untuk mengawasi KPU Pilpres. Mas, suara Mas ya. Mas, bentar aja Mas, suaranya jadi besar ya Mas? Lumayan. Jadi ya Mas? Buat honore. Komentar pengacara Mas. Dani, atas Dani. Pres gimana Mas? Atas. Gimana Mas Dani? Dani. Dani, siap presiden. Jali. Dosi. Baik, terima kasih atas nama pihak keamanan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.